percaya nggak kalau dia minta sesuap dia tahu dia beneran tidak sengaja disebutin telur percaya sama dia siap ucapnya kata aja dia terlalu buru-buru tanpa sejumput garam dan tanpa entar. Percaya nggak kalau ingin bisa buat sulap jadi tahu? Iya beneran. Pecahin aja 3 butir telur, ikutin aja sampai habis. Percaya nggak kalau ingin bisa buat sulap jadi tahu? Iya beneran. Pecahin aja 3 butir telur, ikutin aja sampai habis ya. Kocoknya santai aja, jangan terlalu buru-buru. Tambah sejumput garam dan tambah lagi air kacang kedelai tawar 250 ml. Aduk sampai rata dan siapin plastik mambo, lalu bungkus ke dalam plastik mambonya secukupnya aja. Ingat, ikatnya harus kencang ya. Nah, di sini gua pakai karet. Bikin aja sampai semuanya habis. Kira-kira harus kita kencang kayak begini nih. Dan rebus di air mendidih. Ingat, 3 menit pertama itu harus berdiri dan selanjutnya biarin aja. Nah, setelah matang rendam aja di air biasa. Setelah lumayan dingin, lalu potong-potong aja kayak begini itu. Karena jadikan tahu Jepangnya. Untuk resep tertulis ya, kalian bisa langsung cek di Instagram @kina_angelia. Percaya nggak kalau ini bisa buat sulap jadi tahu? Iya beneran. Pecahin aja 3 butir telur, ikutin aja sampai habis ya. Kocoknya santai aja, jangan terlalu buru-buru. Tambah sejumput garam dan tambah lagi air kacang kedelai tawar 250 ml. Aduk sampai rata dan siapin plastik mambo, lalu bungkus ke dalam plastik mambonya secukupnya aja. Ingat, ikatnya harus kencang ya. Nah, di sini gua pakai karet. Bikin aja sampai semuanya habis. Kira-kira harus kita kencang kayak begini nih. Dan rebus di air mendidih. Ingat, 3 menit pertama itu harus berdiri dan selanjutnya biarin aja. Nah, setelah matang rendam aja di air biasa. Setelah lumayan dingin, lalu potong-potong aja kayak begini itu. Karena jadikan tahu Jepangnya. Untuk resep tertulis ya, kalian bisa langsung cek di Instagram @kina_angelia.